Nah guys, jadi ini dia Akang dan Teteh yang PKL atau PPL di PT LSKK. Mau tahu siapa aja dan bagaimana keseruannya? Yuk simak video selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Putri Intan Agustina. Perkenalkan, nama saya Talita Aurelia. Hai guys, aku Adinda Putri Lestari. Perkenalkan, nama saya Agus Candaka. Saya Nahila Aura Putri. Perkenalkan, nama saya Yuli Aulia. Guys, nama aku Tifaidun Mardia. Perkenalkan, nama saya Mirip Panihana Fiana. Perkenalkan, nama saya Dwi Puji Rahayu. Nama saya Rizka Anjani Sekutri. Halo, nama aku Lia. Halo, perkenalkan, nama aku Kalsa Syakilar. Halo, perkenalkan, nama aku Siti Amina. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Rahma Wiyanjani. Halo semuanya, saya Yasmin Syafira. Perkenalkan nama saya Muhammad Ilyas Syahbudin. Perkenalkan nama saya Muhammad Tika Rivaldi dan teman saya Ilman Maulana Rifqi. Hai, perkenalkan saya Sofi Nurdayanti. Perkenalkan nama saya Dimas Wahyudi. Perkenalkan nama saya Ahmad Sanusi. Perkenalkan nama saya Gini Atika. Perkenalkan nama saya Rizwan Tika. Perkenalkan nama saya Muhammad Rifqi Al-Munawar. Perkenalkan nama saya Rizwan Tika. Kepala saya di SMK Negeri Bandung. Saya mengambil jurusan bisnis digital. Saya dari jurusan bisnis digital SMK Negeri Bandung. Dari jurusan desain komunikasi visual dari sekolah SMK Negeri Bandung. Saya dari SMK ya pada FIPA Bandung. Saya mengambil jurusan multimedia. Dari jurusan perfilman sekolah di SMK 1 Cimahi. Dari jurusan DKI dari sekolah SMK Negeri Bandung. Jurusan Desain Komunikasi Visual dari SMK Negeri 3 Bandung. Saya dari jurusan Bisnis Digital. Sekolah saya dari SMPN 3 Bandung. Jurusan Perfilman Program Televisi dari sekolah SMKN 1 Cimahi. Saya dari SMKN 3 Bandung, jurusan Bisnis Digital. Dari jurusan Produksi Film Program Televisi. Asal sekolahnya dari SMK 1 Cimahi. Dari jurusan Produksi Film Program Televisi dari SMK Negeri 1 Cimahi. Jurusan aku dari Produksi Film dan Program Televisi, asal sekolah aku dari SMK Negeri 1 Cimahi. Dari SMK Negeri 3 Bandung, Program Keahlian Manajemen Logistik. Dari jurusan Manajemen Logistik, SMK Negeri 3 Bandung. Saya dari sekolah SMK Negeri 1 Cisarua, dan saya di jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Kami berasal dari sekolah SMK Negeri 1 Cisarua, jurusan kami Rekayasa Perangkat Lunak. Dari jurusan Teknik Informatika, asal dari Institut Teknologi Garut. Saya jurusan Teknik Informatika dari Institut Teknologi Garut. Jurusan Teknik Informatika, Kampus Institut Teknologi Garut. Saya dari Prodi Teknik Informatika dari Institut Teknologi Garut. Saya dari jurusan Teknik Informatika dari Kampus Institut Teknologi Garut. Saya dari jurusan Teknik Informatika Institut Teknologi Garut. Dari Institut Teknologi Garut. Selama saya di sini, saya sudah ngerjain beberapa PPT, ada dari tentang IWK, terus juga mencari ide konten, terus sekarang lagi edit-edit buat video konten di Instagram. Selama saya di sini, saya mengerjakan beberapa PPT, terus juga mencari ide konten, mengelola Instagram perusahaan ini, dan membuat konten Instagramnya. Kegiatan aku sama PKL di sini adalah membuat beberapa dokumen seperti dokumen surat jalan, berita acara, kemudian ada juga stock of name, menghitung barang-barang di gudang, seperti itu. Di sini saya sudah mengerjakan beberapa proyek, bikin video tentang YouTube. Saya di sini sudah mempelajari RGS dan membuat single page, dan untuk ini sekarang saya mempelajari resepi AI, yes, dan diimplementasikan ke CRT. Saya di sini aku udah ngerjain beberapa desain aset seperti desain IWK dan aset-aset lain. Sama saya di sini, saya membuat PPT dan membuat konten di Instagram. Selama di sini, udah ngerjain beberapa video, udah ngetek video, ngedit video. Selama di sini, saya udah ngelakuin beberapa hal, saya buat beberapa PPT,
konten juga buat di akun Instagram. Selama di sini kegiatannya bikin video produk, terus bikin konten juga buat di Instagram dan banyak yang lain. Sekarang saya lagi ngerjain sistem page recognition attendance, di mana si page recognition attendance itu buat diimplementasiin buat absensi karyawan yang otomatis itu. Kegiatan PKL di sini tentunya nggak jauh-jauh dari jurusan ya. Kita di sini bikin konten dan banyak bikin video produk dari produk-produk yang ada di sini. Terus selama ini aku kerjain video produk terus diedit juga. Kegiatan yang aku lakukan di sini seperti membuat data di Excel, mempublikasi video di YouTube, dan juga melakukan submit. Mengerjakan PGS, Bootstrap, dan membuat single page. Dan di minggu kedua, saya mempelajari REST API, Node.js, Pongadele, dan mengimplementasikan ke CRUD. Saya ngerjain proyeknya itu scan dari KTP. Dari KTP, image menjadi teks. Pekerjaan yang saya garap sekarang ya scan KWH image to text. Terus untuk yang saya kerjain di sini, karena di teknik informatika itu dibagi-bagi beberapa konsentrasi, saya ngambil multimedia. Untuk multimedia di sini saya mengerjakan merendering aset-aset yang sudah disediakan di sini. Jadi kami ditugaskan untuk rendering aset-aset dan juga melakukan pemrograman. Adapun yang saya kerjakan di sini itu membuat 3D modeling untuk marketing ke ekspor. Adapun yang saya dikerjakan di sini adalah membuat website menggunakan OpenChat. Dan untuk pekerjaannya itu membuat meteran air dialog menjadi digital. Selama berada di sini ketemu teman-teman baru, tentunya juga ada yang asik, baik. Terus kalau menurut ini juga baik-baik sih, kalau ngajarin kita, kitanya ada salah tuh dikasih taunya tuh baik gitu, kalau yang gini-gini. Perasaan selama PKL di sini pastinya senang banget, soalnya dapat teman-teman yang baru, dapat pelajaran hal-hal yang baru juga. Kesan saya selama saya ada di LSKK ini, saya sangat senang, saya mendapatkan banyak teman tentunya, terus mendapatkan pembimbing yang sangat baik kepada para siswa PKL, mengajarkan dan memberitahu cara-cara untuk penggunaan seperti pribadi untuk saya kayak desain seperti itu sih. Jadi overall untuk selama saya ada di PKL di LSKK ini sangat senang. Untuk kesan-kesannya seru, teman-temannya juga baik, pembimbingnya juga baik-baik sih. Nyaman tempatnya. Perasaan aku sama PKL di sini cukup senang karena banyak dapat teman juga pelajaran baru. Sama saya di sini, saya mendapatkan teman baru, mendapatkan banyak ilmu, dan akan kerjanya baik. Selama di sini seru sih, banyak teman-teman yang dari sekolah lain, dari jurusan lain, dan sama kita ramai-ramai. Selama saya PKL di sini seru, dapat banyak pengalaman baru, teman-teman baru juga dari luar sekolah. Terus angkatannya juga baik, pembimbingnya juga baik. Untuk pengalamannya sih suasananya yang nyaman, terus ketemu teman-teman baru juga. Terus kita PKL-nya senang sih. Perasaan PKL di sini tentunya senang banget dan ternyata suasananya bikin nyaman dan betah guys di sini. Selebihnya ya ramai aja lah, seru sama banyak teman-teman PKL yang lain, sama kegiatannya juga oke lah, mantap. Kesan PKL selama di sini tempatnya nyaman banget, teman-temannya seru, terus pembimbingnya juga baik, kerjanya pada buru-buru. Buat kesan-kesan PKL di sini itu suasananya enak ya, kayak di rumah nenek, jadi kan santai gitu, terus teman-temannya juga pada ramah-ramah, kerjanya santai gitu, nggak terlalu yang chaos gitu, tapi ya banyak juga yang dipelajari ya tentunya. Kesan dan pesan PKL di sini, tempatnya nyaman,
Terus kerjanya juga santai, jadi gak diburu-buru, terus gak harus kayak hari ini harus lakuin ini, hari ini harus lakuin itu. Kesan saya di sini seru, dapat pengalaman baru, dapat ilmu baru dan teman-teman yang baik. Kesan saya semoga bisa mendapat bimbingan yang lebih jelas dari pembimbing supaya lebih mudah untuk mendapatkan yang lebih baru. Kesan PKL di sini seru, bisa menambah teman dan memberi wawasan buat kerja kedepannya, materi-materi yang baru. Untuk pesan-pesannya itu baik. Kesan kerja praktek di sini karena saya belum lama ya, sejauh ini saya ngerasa kayak enjoy-enjoy aja, terus di sini kayak bebas nih, kita bisa masuk kapan aja, terus wifi-nya juga mantap. Kalau saran-saran saya di sini ruangannya cukup memadai gitu ya, terkait segalanya, kita enak juga ngerjain dan lain sebagainya. Pesan dan pesan sini wifi bagus, tempat nyaman, dekat dari rumah kita. Untuk kesan-pesannya selama di sini, kebetulan kami di sini baru 3 hari. Kesan-pesannya mungkin sama seperti yang lain, untuk tempatnya juga luas, terus untuk pembimbing di sini juga mereka nggak pelit ilmu, jadi ketika kita nanyain pasti bakalan dijawab sebaik mungkin. Pesan pertama saya saat berada di sini, saya ketemu banyak orang baru, kemudian dapat pengalaman yang baru juga, dapat ilmu juga yang baru dan tentunya semoga bermanfaat. Kesan pertama saya di sini ya, saya banyak orang-orang baru juga, pengalaman serta ilmu yang baru.